Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Irfan di sini. Ya, jadi kali ini gue bakalan update gift code untuk kalian dari game Blade X Odyssey of Heroes. Benar nggak sih sebutannya? Ya itulah, pokoknya game Blade X ya. Jadi untuk masukin kodenya itu, pertama-tama kalian perlu copy dulu UI ID-nya ya. Oh ya, user ID ya. User ID perlu copy dulu sini. Dari sini copy dulu user ID-nya. Lalu kalian perlu untuk masuki website yang nanti gue bakalan taruh di deskripsi ya websitenya ya. Nah, di website ini tuh kalian bisa, nah ini dia. Di website itu kalian bisa copy user ID kalian yang tadi. Lalu kalau bisa sih simpen dulu ya, copy dulu tempat lain biar nanti nggak paste-paste lagi, nggak bolak-balik cuy. Nah, baru kalian bisa masukin kodenya. Dan untuk kode pertamanya ini cuy, nanti kodenya gue masukin juga di deskripsi ya, jadi kalian bisa lihat langsung kodenya. Dan gue bakalan coba untuk kode yang pertama ini. Oke, sudah masuk ya kodenya. Jadi kita kodenya nanti bisa cek lewat email. Dan untuk kode keduanya, oh iya, ini ID-nya nggak hilang ya. Biasanya suka hilang cuy, suka nyusahin, ID-nya suka hilang. Nah, kode kedua ini ya, Happy Friday kosong ya. Jadi nanti gua taruh juga deh di deskripsi semuanya, kode-kodenya cuy, sama linknya juga. Oke, gua bakalan pakai kode yang kedua ini. Expired. Waduh, kok bisa expired sih? Ini game baru cuy, masa expired? Masa sih? Waduh, jadi kalian harus cepet-cepet nih, udah kode kedua aja udah expired coy. Ya oke. Jadi kita langsung cek aja kode yang satu tadi itu yang bisanya cuma satu-satunya doang. Kode cuma dua lagi. Wih, dapat 1000, lumayan ini sih. Lumayan, satu kode 1000. Oke. Nah, sekarang gue bakalan kasih lihat gameplaynya untuk kalian yang belum tahu game ini kayak gimana cuy. Jadi, pertama gue ambil dulu ini. Lumayan tuh, banyak banget kan. Langsung aja kita menuju ke gameplaynya cuy. Salah, bukan Guardian ya? Iya nggak sih? Bukan cuy. Di sinilah story. Oke, di sini kita akan lawan dulu nih, ini story ya. Oke. Hero-nya belum ada cuy. Hero-nya belum ada bro. Pakai ini aja deh. Ini bukan, bentar. Ini bukan, ini story bukan sih. Tapi gak apa-apa lah, yang penting ngeliatin aja gameplaynya ya. Jadi nanti kalian kalau tertarik sama gameplaynya bisa langsung mainin aja ya. Harusnya sih bukan sih, gue agak lupa ya soalnya. Tapi kayak gini nih gameplaynya nih coy. Menurut gue sih asik ini sih gameplaynya tuh. Keren lah gambarnya. Di sini gue agak nge-lag ya soalnya emang pakai emulator nih coy. Jadi kentang banget ini. Gue setting RAM-nya 4GB kayaknya sih, jadi kayak gini nih. Kalau RAM 8GB kayaknya enggak deh. Oke. Oke, lawan bosnya, Snake Boss. Kita langsung samperin bosnya. Langsung skill. Ya ampun, malah salah skill bro. Bisa dihindar-hindar juga, bisa ngindar-ngindar juga tuh. Gue sekilas tuh ingetin dia sama si ini loh yang summon-nya Solo Leveling. Lupa namanya siapa ya? Gue inget ininya tampilannya tapi lupa namanya cuy. Oke, jadi seperti itu untuk gameplaynya. Jadi masuk-masuk story-nya, masuk ke dungeon, dan juga ada nanti kayak sejenis tower ataupun tantangan lainnya lah. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini. Bagi kalian yang tertarik main dan udah main tapi belum tahu kodenya, silakan gunakan kodenya dan juga mainkan gamenya di device kalian sendiri. Oke, terima kasih sudah nonton dan see you on the next video.